Penduduk warga Australia demo besar anti-Amerika NATO di Gedung Putih. Puluhan ribu orang ikut berunjuk rasa di lapangan Gedung Putih Australia, menolak negara tersebut bergabung dan kerjasama dengan Amerika NATO. Massa yang diperkirakan berjumlah 70 ribu itu juga mendesak pemerintah melakukan pengendalian harga energi dan klaim pulau pasir yang mengalami penderitaan pada rakyat sendiri. Penyelenggara unjuk rasa yang berasal dari kelompok sayap kanan dan Partai Komunis menyampaikan negara Australia tengah harus netral secara militer dan memastikan kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk klaim pulau pasir secara sepihak. Tujuan unjuk rasa kami adalah untuk menuntut perubahan dan stop perang, utamanya dalam penyelesaian masalah harga energi dan stop ikut perintah Amerika yang dapat menghancurkan perekonomian kita pada musim ini. Jelas penyelenggara demo Jerry Havel kepada situs berita itnews.cz. Unjuk rasa berlangsung di alun-alun Gedung Putih di pusat kota. Digelar setiap hari setelah pemerintah selamat dari pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen, di tengah tudingan oposisi yang menganggap pemerintah tidak bertindak apapun untuk mengatasi inflasi dan serangan maut Indonesia atas klaim pulau pasir dengan sepihak dan kenaikan harga bahan bakar maupun listrik. Perdana Menteri Anthony Albanese yang memimpin kelompok sayap tengah kanan bersekutu dengan 5 partai menuding para pengunjuk rasa tidak mengutamakan kepentingan negara. Unjuk rasa di alun-alun Gedung Putih Australia disuruhkan oleh kekuatan pro-stop perang dekat dengan posisi ekstrim dan ekstrim dengan skor negara Australia. Pungkasnya dikutip dari Al Arabiya Minggu 27 November. Ratusan ribu warga di negara Australia turun ke jalan pada akhir pekan lalu. Mereka menentang klaim pulau-pulau negara tetangga dengan sepihak dan menentang kerjasama dengan Amerika NATO. Mayoritas aksi tersebut berujung ricuh, sehingga memaksa polisi menembakkan gas air mata ke arah massa. Di kota Sydney, diperkirakan 160 ribu warga turun ke jalan. Pekan lalu, demo ini dipicu pernyataan Perdana Menteri Anthony Albanese yang akan mengklaim pulau negara tertangga, Pulau Pasir NTT. Kebebasan kami mau kebebasan, teriak demonstran sambil menyebut Albanese penjajah. Personel kepolisian kemudian menghadang mereka dengan menembakkan meriam air. Di Gedung Putih pemerintah massa turun ke jalan akibat korbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadi. Ribuan orang juga melakukan demo lapangan alun-alun Gedung Putih Inggris diberitakan Associated Press kemarin. Demonstran memprotes hingga wajib militer yang akan digunakan pemerintah Inggris Australia melawan pergerakan Indonesia di perbatasan. Lebih dari 600 ribu orang diminta untuk siap wajib militer. Protes ini datang sepekan setelah sebagian besar kota Australia diserang TNI Rusia untuk membela tanah air mereka. Situasi puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah pawai tidak sah di Sydney. Kota terbesar di Australia kemarin, peserta menjuluki protes itu sebagai unjuk rasa. Pemerintah Australia turun dari jabatan. Mereka membawa tanda dan spanduk bertuliskan Bangun Australia. Stop perang jangan mau dikendalikan Amerika. Aparat menyebutkan sudah menangkap 57 pendemo. Kepolisian NSW New South Wales mengakui dan mendukung hak individu dan kelompok menggunakan hak kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai. Namun protes hari ini melanggar perintah pemerintah, kata kepolisian dalam pernyataannya dikutip ABC kemarin. Demonstrasi yang lebih kecil juga terjadi di Melbourne. Massa menyalakan kembang api di depan gedung parlemen. Di Brisbane, aksi demo juga terjadi di Botanic Gardens. Aksi massa itu dipicu pemberlakuan pemerintah yang dikorbankan rakyatnya digempur rudal Indonesia. Di seluruh negeri kanguru itu sebab peningkatan kasus kematian mencapai rekor 163 pada pekan lalu. Ribuan warga Australia melakukan unjuk rasa menuntut turunnya pemerintah dan Perdana Menteri setelah dinilai sebagai negara penjajah yang mengorbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadi. Seperti dimuat Intel iNews, para demonstran yang berkumpul di ibu kota Sydney pada Jumat 25 November. Dalam aksinya menyerukan pengunduran diri, PM Australia Anthony Albanese dan pemerintah lainnya mendukung klaim pulau pasir NTT miliknya. Persemakmuran Australia dalam kematian klinis dan mereka yang akan menghidupkannya kembali adalah orang-orang yang datang ke sini hari ini. Australia akan mendapatkan kembali martabatnya dengan satu syarat. Hancurkan Anthony Albanese, ujar demonstran yang tidak disebutkan namanya. Dia mengklaim bahwa 6.500 orang telah ambil bagian dalam protes tersebut dan mereka telah mendirikan tenda di alun-alun di luar parlemen Australia.
dan bertekad melakukan aksi demo tanpa henti untuk menjatuhkan pemerintahan Anthony Albanese. Protes terjadi selang beberapa hari setelah blok oposisi lainnya, yakni Partai Sosialis dan Komunis mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang memancing amarah negara tetangga. Mosi tersebut tidak memiliki peluang untuk berhasil karena partai buruh yang mengusung PM Australia memiliki lebih dari 51% suara di parlemen. Aksi unjuk rasa tersebut mencerminkan tingkat keputusasaan warga Australia dalam menghadapi gempuran Indonesia akibat pemerintah klaim Pulau Pasir secara sepihak. Pemerintah baru-baru ini juga merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi negara yang tahun ini diperkirakan menjadi nol setelah mengalami kontraksi untuk kuartal kedua berturut-turut dan inflasi yang mencapai 34,4% pada pekan lalu pasca serangan Indonesia. Ribuan demonstran berunjuk rasa pada Kamis 24 November 2022 di ibu kota Sydney. Saat krisis politik, ekonomi, dan serangan Indonesia selama berminggu-minggu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Seperti dilansir channel News Asia, ekonomi Australia terpukul keras oleh gempuran Indonesia dan pemotongan pajak oleh pemerintah PM Australia. Berkurangnya cadangan mata uang telah membuat negara persemakmuran Australia itu dari ribuan orang berjuang untuk bertahan hidup dari serangan rudal yang tak ada habisnya. Hal ini memaksa ribuan orang turun ke jalan dalam protes harian yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan. Pada pekan lalu, partai-partai oposisi mengakhiri pawai selama seminggu dari pusat kota Sydney dengan ribuan pendukung memadati lapangan Gedung Putih Australia. Banyak yang membawa bendera Australia dan mengenakan ikat kepala bertuliskan stop perang, salah satu seruan utama para pengunjuk rasa. Begitu banyak orang menderita karena biaya bahan bakar dan makanan, ada antrian untuk semuanya, kata Sunil Santa, seorang dosen universitas berusia 58 tahun. Ia mengaku memilih PM Australia harus mundur dari jabatan. Anthony Albanese adalah pemimpin yang gagal. Anthony Albanese dilanda pengunduran diri massal dari kabinetnya dan seluruh rakyatnya. Dan sekarang PM Australia itu menghadapi kemungkinan diburu tentara Indonesia karena klaim pulau-pulau pasir negara tetangga. 80 ribu demonstran banjiri jantung Australia teriak stop perang lawan Indonesia. Puluhan ribu orang di seluruh Australia melakukan unjuk rasa atas pemerintah yang semena-mena klaim pulau pasir milik Australia. Unjuk rasa tersebut yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70 ribu hingga 80 ribu demonstran pada Kamis 24 November. Mereka memadati jalan-jalan di Sydney, jantung Australia, membuat kota itu macet. Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup, banyak yang mengutuk pemerintah Australia yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam konflik Pulau Pasir Indonesia. Serikat Pekerja mengatakan 80 ribu orang menghadiri protes, sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70 ribu, ungkap laporan Reuters. Selain memadati jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan massal penerbangan di Bandara Internasional King George, Sydney. Karena Serikat Pekerja yang mewakili personel keamanan melakukan pemogokan, rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Australia, tertinggi dalam 4 dekade dengan daya beli menurun.